Mobil patroli. Hai Matt, hai Frank. Bagaimana kabar kalian? Frank, Matt, apakah kalian melihat tembok itu? Aku penasaran, siapa yang mencoret-coret itu? Kamu benar, Matt. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menangkap pelakunya. Matt, Frank, apakah kalian melihat itu? Banyak coretan di tembok itu. Kamu benar, Frank. Coretan ini sangat mirip dengan yang kita lihat sebelumnya. Ayo, tangkap basah dia. Tak ada seorang pun di jalan ini. Ayo periksa jalan lainnya. Lihat ini kawan. Aku pikir kita mendapatkan pelakunya. Roda di atas. Kamu ditahan atas. Maaf Gary, kami pikir kamu orang yang bertanggung jawab atas coretan-coretan di tembok itu. Oke, ayo kali ini kita temukan pelaku sebenarnya. Tak ada yang mencurigakan di sini. Tak ada apapun di sini juga. Hai Lucy. Ya, kami tahu. Kamu melihat coretan-coretan di tembok juga, kan? Baik, kami sedang mencoba menangkap pelakunya. Sekarang kamu hati-hati. Dadah! Hei, lihat! Apa yang Billy si Bulldozer lakukan di sini? Aku rasa kita menemukan pelakunya. Berhenti! Apapun yang sedang kamu lakukan, Billy, kami tahu kamu yang mencoret-coret tembok di kota. Maaf, Billy. Aku pikir kami telah membuat kesalahan. Sepertinya kamu sedang sibuk dengan beberapa pekerjaan. Mohon terima permintaan maaf kami, Billy. Kami pergi untuk menemukan pelaku sebenarnya. Dadah! Oh, itu adalah kesalahan memalukan. Selanjutnya kita harus lebih berhati-hati. Kamu betul, Matt. Frank, kita tidak bisa langsung menuduh orang yang tak bersalah. Itu tidak adil. Aku tahu ini terlalu dini, tapi Tyler berdiri di samping kantor polisi dan terlihat sangat mencurigakan. Lalu, apa yang kalian pikirkan? Haruskah kita membawa dia? Roda di atas, Tyler. Berhenti. Kami tahu kamu melakukan hal yang tidak baik. Dan sekarang, kami mempunyai sebuah bukti juga. Tertangkap kau. Oh, Tyler melarikan diri. Tangkap dia, Matt. Lebih cepat. Lebih cepat, Matt. Aku tahu, Matt. Tyler sangat cepat. Baik, ayo panggil Hector si helikopter. Hey Hector, kami memerlukan bantuanmu untuk menangkap Tyler. Ayo ikut sekarang. Tyler terlalu cepat. Kamu harus menggandakan kecepatanmu, Hector. Ayo Hector, lebih cepat. Jangan biarkan dia melarikan diri. Bagus, jaga itu. Ayo tangkap dia. Gerakan sempurna Hector.
Kerja bagus. Terima kasih, Hector. Itu tidak akan mungkin untuk menangkap Tyler tanpa bantuanmu. Dadah, sampai jumpa lagi. Sekarang, saatnya mengganti rugi Tyler. Itu akan mengajari kamu agar lebih hati-hati ke depannya. Kerja bagus, Matt. Kerja bagus, Frank. Sampai jumpa lagi. Dadah. Hai, Billy. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu tersesat, Billy? Tetap di sana ya. Jangan khawatir. Aku akan mengirimkan seseorang untuk membantumu. Matt! Hey, Matt! Billy si bulldozer sedang tersesat. Kita harus menemukannya. Aku pikir kita akan memerlukan beberapa bantuan, Matt. Ayo, panggil Frank, si truk pemadam kebakaran, untuk membantu kita. Hey, Frank! Maukah kamu membantu kami untuk menemukan Billy? Dia tersesat. Lalu, di mana kita harus memulai? Kamu betul, Matt! Billy pergi menemui Amber si ambulans pagi ini. Ayo kita temui dia. Hey Amber, aku dengar Billy menemuimu pagi ini. Apakah kamu tahu di mana dia? Oh, dia pergi ke peternakan. Terima kasih, Amber. Ayo, kita ke sana. Matt? Frank? Lihat, itu bensin traktor. Hey, Ben! Apakah kamu tahu kemana Billy pergi? Melewati hutan, kata kamu. Oke, ayo kita ke sana, kawan. Usahakan kita tidak tersesat di sana. Billy, di mana kamu? Akan lebih baik jika kita bisa melihat dari atas. Apa itu, kawan? Wow, sebuah kamera. Ide bagus. Ayo lihat, apakah sekarang kita sudah bisa menemukan Billy? Oh, dia di sana. Itu Billy ada di bawah jalan. Billy, kamu selamat sekarang. Matt dan Frank sudah di sini. Bagus.
bagus kawan, kalian menyelamatkan Billy. Sekarang hati-hati pulang ke rumah ya. Sampai jumpa. Dan sekali lagi terima kasih banyak kawan. Hai Ben, kamu terlihat riang. Kamu mau kemana? Ben, hati-hati. Oh tidak Ben, kamu baik-baik saja. Tunggu di sini, saya akan panggilkan mobil patroli. Itu Matt, ayo panggil dia. Matt, tunggu. Ben butuh pertolonganmu. Dia terjebak di atas jembatan. Matt, apa yang kamu lakukan? Jembatannya ada di sebelah sana. Oh, kamu meminta pertolongan dari Frank. Itu ide yang bagus. Ben, jangan khawatir. Matt dan Frank akan membantu mengeluarkanmu dari lubang ini sesegera mungkin. Kelihatannya jalan terhalang oleh batu-batu ini. Aha, ide yang bagus. Ayo kita minta bantuan Billy si Bulldozer. Dia akan membersihkan jalan ini untuk kita. Billy, Matt dan Frank memerlukan pertolongan untuk menyelamatkan Ben si traktor. Ayo cepat ikut. Oke Billy, ayo kita bersihkan jalannya. Kerja yang bagus, Billy. Terima kasih banyak. Oke, teman. Ayo kita berangkat. Itu sebuah ide yang bagus, Matt. Tapi kelihatannya Ben terlalu berat untuk kamu. Apa yang kau lakukan, Frank? Hati-hati, atau kamu akan melukai Ben. Oh, ide yang bagus, Frank. Ayo, Matt. Ayo, Frank. Kalian hampir berhasil.
Yeay, kerja yang bagus kawan. Lain kali Ben, coba kamu lihat dengan jelas, kamu akan pergi ke arah mana. Mobil patroli. Hey, itu Susi. Sepertinya dia sedang bersenang-senang di jalan hutan. Oh tidak, angin kencang telah merobohkan sebuah pohon. Susi, apakah kamu terluka? Sepertinya pohon itu melukai punggung kamu. Kita harus membawa kamu ke rumah sakit dan mengangkat batang pohon ini dari tubuhmu. Ayo, panggil mobil patroli. Hey Frank, di sebelah sini. Susi dalam masalah. Dia membutuhkan pertolonganmu. Matt, bisakah kamu menjemput Amber? Frank, maukah kamu pergi dengan saya? Ayo kawan, kita berangkat. Ini Susi, Matt dan Frank sedang kesini untuk menolong. Terima kasih, Frank. Sekarang mari kita tunggu Amber. Matt sedang menjemputnya. Jangan khawatir, Susi. Matt telah pergi untuk meminta Amber si ambulans untuk datang menolong. Itu dia. Hai, Amber. Terima kasih telah menolong. Lampunya berubah warna hijau. Kamu bisa masuk sekarang, Susi. Itu dia. Kamu bersiap-siap ya. Bagus. Kita sampai di rumah sakit. Kasihan Susi, kepalamu pasti sangat sakit. Tapi Amber akan merawatmu sekarang. Saya kira kita harus membersihkan luka itu sekarang, Amber. Siap Susi, tutup matamu. Tidak apa-apa Susi, Amber punya kapas perban. Kamu akan bersih dan kering sesegera mungkin. Oh, apakah itu geli, Susi? Ayo, sekarang saatnya kita akan perban kamu, Susi. Ini dia, semua telah diperbaiki. Apakah itu terasa lebih baik, Susi? Kelihatannya kamu sudah siap untuk berjalan. Susi terlihat tidak senang. Apakah dia seperti itu, Amber? Maukah kamu membuat Susi tersenyum lagi? Oke, ayo kita lihat apa yang bisa kita usahakan.
Pasti ada seseorang di kota mobil yang bisa menolong kita. Hey, lihat Amber. Itu Matt si mobil polisi. Dan dia membawa beberapa balon. Sepertinya Matt memberikan Amber balon. Terima kasih, Matt. Apakah itu buat Susi? Amber punya sesuatu yang lain untukmu, Susi. Jangan khawatir. Tak ada seorang pun yang akan menyiramu kali ini. Kamu bisa membuka matamu. Luar biasa. Melihat kamu tersenyum kembali, Susi. Kerja yang bagus, Amber. Saatnya untuk Amber kembali ke rumah sakit. Sampai jumpa, Amber. Dan terima kasih.